Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk PN sokong PM lagi. Syed Hussein kemuka Formula 8+3. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mendakwa ada 10 lagi wakil rakyat PN akan memberikan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tidak menyatakan secara khusus ahli parlimen yang dirujuknya, dia berkata jumlah itu termasuk sokongan yang sudah diumumkan ahli parlimen Tanjung Karang, Zulkifli Hanafi, beberapa hari lalu. Dia juga tidak menyatakan secara spesifik bila ahli parlimen terbabit akan membuat pengumuman, namun memberi bayangan ia akan berlaku sebelum Dewan Rakyat bermula bersidang 26 Februari ini. Menggunakan formula 8+3, Syed Abu Hussein sekadar memberikan bayangan ahli parlimen terbabit. Bagi kawasan utara, Kedah, Pulau Pinang dan Perak ada 5 orang. Kawasan pantai timur, Kelantan, Terengganu dan Pahang 3 orang dan kawasan tengah, Selangor dan Melaka 3 orang lagi. Katanya pada sidang media secara langsung melalui Facebook dan TikTok hari ini. Dalam sidang media sama, dia turut menyeru 5 ahli parlimen bersatu yang dianggap berprofil tinggi serta berpengalaman untuk mengikut jejaknya menyatakan sokongan kepada kerajaan. 5 ahli parlimen terbabit ialah Hamzah Zainuddin Larut, Ronald Kiandi Beluran, Mas Emrianti Samsudin Masjid Tanah, Iqmal Hisham Abdul Aziz Tanah Merah dan Rosul Wahid Hulu Terengganu. Kata Syed Abu Hussein, dia yakin tidak sukar untuk kelima-lima ahli parlimen itu memberi sokongan kerana tindakan yang sama pernah mereka lakukan sebelum ini. Dia merujuk kepada ahli parlimen terbabit yang bertanding dan menang atas tiket BN sebelum meninggalkan parti untuk menyertai Bersatu yang ketika itu menyertai kerajaan PH. Mereka juga, kata Syed Abu Hussein, pernah meninggalkan PH dan menyokong parti lain bagi membentuk kerajaan baru selepas langkah Sheraton pada 2020. Sebab itu, saya menyuruh 5 MP ini, mereka sudah ada pengalaman meninggalkan parti dan menyokong PH ketika itu, jadi hendak ulang balik tidak susah sebab pengalaman sudah ada. Kalau mereka berfikir secara serius, mungkin dengan pengalaman yang ada itu, ia boleh membantu PMX Anwar dengan lebih baik. Kita boleh berbahas dan beri cadangan lebih baik dan konstruktif, katanya. Sementara itu, Syed Abu Hussein turut menyatakan keyakinan bahawa kedudukan Anwar selaku Perdana Menteri akan bertambah kuat selepas beberapa lagi ahli parlimen pembangkang menyatakan sokongan kepadanya. Dakwanya lagi, langkah menyokong Anwar boleh menjadi persiapan awal untuk Bersatu menghadapi PRU ke-16 kerana berpendapat PAS mempunyai sejarah suka bertukar rakan. Sekarang katanya PAS menganggap parti itu kuat dan boleh membuat keputusan sendiri seperti yang pernah dilakukan mereka sebelum ini. PAS sudah merasa kuat dan selalunya membuat keputusan yang berlainan setiap kali pilihan raya. Ini sejarah. Dalam setiap pilihan raya sebelum ini, PAS akan membuat gabungan dengan parti yang berlainan. Saya melihat bahwa PRU 16, PAS tidak akan mengambil Bersatu sebagai rakan dalam pilihan raya, maka Bersatu perlu membuat persediaan awal, katanya lagi.